Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi di Daily BTP Channel. Jangan lupa tips, trik, serta lainnya. Apa kabar pemirsa? Semoga baik-baik saja. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kali ini pemirsa saya akan unboxing Prosmelon. Sekalian mau dokumentasikan bener apa tidak gitu. Ada cacatnya apa tidak. Jadi kalau memang di jualan online gitu, atau jual beli online, ketika kita unboxing itu istilahnya serah terima, kita harus pakai video supaya percaya benar-benar kardusnya itu yang dikirim saat itu dan packnya seperti itu. Terus nanti di dalamnya harus kelihatan juga, teman-teman pemirsa. Oke, langsung saja kita ulas videonya atau spare part Prosmelon VR. Sebut ini untuk VR kantor, pemirsa. Seperti kemarin VR-nya. Sebenarnya untuk as persnelengnya aman, cuma emang drat atau gigi untuk persnelengnya dia katanya Mas Wisnu kemarin sudah aus, jadi saya belikan. Harganya berapa nanti videokan penjelasannya. Oke, lanjut, selamat menyaksikan. Oke, ini dia pemirsa ya toh. Ini dari Tokopedia. Saya beli di Tokopedia karena kalau memang spare part VR ini cukup banyak di Tokopedia. Jadi ada berbagai macam spare part yang ada itu. Kalau di Bukalapak memang kurang lengkap pemirsa untuk spare part VR. Dan di Shopee pun ada juga kurang lengkap. Saya rekomendasikan untuk tempat pembelian spare part VR, saya rekomendasikan ke Tokopedia atau Keranjang Hijau. Keranjang Hijau. Kalau Shopee kan keranjang kuning. Terus kalau Bukalapak keranjang merah seperti itu kode-kodenya. Dari ini dari VR Mitra Indu. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145. Penerima jelas otomatis saya sendiri gitu. Ini dia. Oke, kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau retur harus sempat kita sempatkan videonya pemirsa. Kalau cuma omong-omong doang ya pastinya enggak itu. Enggak bakal diterima. Wes. Tereng-tereng. Nah, ini ya, ini untuk VR yang 150, 200 sama 300 sama. Terus nelingnya sama, tinggal dicocokkan sama semua insya Allah. Sebelum kita buka, saya akan foto dulu. Nah, ini kode partnya ya, Y pedal Rear Cengkarya. Nah, kelebihannya kode partnya ini gitu, kayak stiker seperti kode partnya ini daripada Yamaha, Honda dan VR ini ada namanya. Kalau untuk Yamaha hanya kode partnya seperti ini 24 7703 KRY 000 seperti itu. Kalau untuk VR enggak pemirsa, dia juga ada namanya Y pedal gear change karya seperti itu. Sama Honda juga ada juga pemirsa. Selain ada kode partnya di bawah ini juga ada tulisannya. Ini spare part apa namanya? Seperti itu. Dan oke. Sek tak foto sek pemirsa. Sudah saya foto tadi. Ini untuk apa sih difoto ini pemirsa? Untuk rembes. Karena kalau di sini di JJ beli dulu spare partnya, diperbaiki, kemudian dirembes, uangnya nanti akan diganti. Jadi pakai uang kas kantor dulu. Seharusnya kalau alat-alat operasional seperti itu, seharusnya ya enggak usah kleman atau mungkin seperti ini aturannya atau enggak. Kalau untuk yang berat-berat, kita biayai dulu apa gimana. Terus untuk yang perawatan rutin, ganti oli, servis rutin, itu namanya juga alat dipakai ya. Otomotif, mekanik gitu, segala macam apapun itu kalau dipakai setiap hari pasti ada, harus ada perawatannya, minimal biaya dan waktunya, terus track recordnya, servis berapa kali, satu bulan misal satu kali. Kalau untuk mesin kan namanya juga dipakai terus pasti ada kerusakan ya, entah itu apapun, entah itu mesinnya, entah itu roda-rodanya, seperti rantai segala macam. Kalau dia tidak ada rantai, dia pakai gander.
Gandars kayak mobil, jadi rodanya penggeraknya pakai gandar seperti besi, besi kayak linggis, tapi tidak tajam. Linggis tapi tajam. Wes, ini pemirsa ya, sudah saya review, terdiri dari baut, mur sama ini ring, baut, mur, ring, hampir sama sih, lebih berat memang pemirsa ya. Semoga yang ini tidak cepat aus. Ini loh pemirsa yang saya maksud. Nah ini kan pasti ada giginya ya. Pasti ada giginya. Lah yang kemarin yang pesan lama itu katanya Mas Wisnu di sudah aus Mas. Oke, tak belanjakan dulu Mas Wisnu. Ternyata di Jepun tidak ada, sedang kosong. Bukannya tidak ada, sedang kosong. Karena saya belikan di online seharga Rp105.000 plus ongkir, jadi harganya sekitar 80 sekian, terus kemudian plus ongkirnya jadi total 105.000. Oke, lanjut nanti tak kasihkan ke Mas Wisnu supaya direparasi kembali, baik kembali, karena juga ini cukup penting nih misalnya sneleng ini. Jangan coba pikir gimana kalau motor tidak bisa satu, dua, tiga. Kemarin sempat disiasati sama Mas Wisnu, dia pakai plat seperti plat kaleng minuman, jadi diseseli untuk sementara lah, nggak apa-apa. Ya takutnya nanti kalau lama kelamaan otomatis nanti as peselengnya, giginya pasti aus lama kelamaan. Saya jamin itu. Oke, nanti lanjut tak video lagi saat pemasangan persneleng Fiat ini. Oke, lanjut. Nah, iki lho pemirsa, jadi persnelengnya VR iki ya memang ori, enggak tahu kenapa memang ya paling usia sih. Soalnya kita selama VR ning kene 2019 enggak 20 kae lali aku. Ning kene rata ganti persneleng juga sih. Jadi sudah 3 tahun pemirsa. Sudah 3 tahun. Ini juga waktunya ganti. Ini ganjil plat kayak pemirsa kayak. Tuh putih lho. Dan yang ngono kayak plat kayak. Wis ngono ya, tak celuk Mas Wisnu. Mas Wisnu cek istirahat, tak celuk ya. Oke, oke. Rawasi tatane Pak Mandor dan kawan-kawan, Pak Man, Lek Ran, Mas T, Mas No. Pak Mandor gede-gede ke YouTube nang utang. Lho, terus ya pemirsa, alhamdulillah dilarang ngomong bicara sembarangan lho ya nek tulisane yo yo enek opo-opo enek kayu kok enek opo-opo itu enek kayu iki gudang riset lama iki mbiyen gudang bengkel perawatan ya Pak Ndar yo ya gudang perawatan mbiyen dadi ning Cepu yo duwe tim mekanik dhewe dinggih dandan alat dinggih dandan opo mbiyen enek regune dhewe mangane enek rae dinggih spare parts berbate ngono mbiyen dinggih gudang. Gawa-gawa sing butuh apa? Daripada ning kene ya remuk, ya ora Pak. Ning kene remuk. Dimanfaatkan mlebune barang bekas ya. Mlebune barang bekas toy. Barang bekas tak terpakai. Yo Mas Rung. Kamu masang perseneng. Kelaran sih. Maksudnya ayo lungguh ngono lho. Jagungan. Eh, gak panas apa sih? Gak panas apa? Hukum. Gak terlalu panas. Gak, terlalu sampai di bobo balik. Karena rondo-rono ya panas. Rondo-rono panas. Tapi kan pas awal. Gitu ya. Oke. Ini Bandar. Iku kan adno iki kan kleru mung ora madhep rono. Dene kene. Jare kon madhep lawan. Gak pedhe nek rono kan dalane iki kesepitan, Mas. Oh, nggih usah-usah ngatakan ya. Nggih usah ngatakan kesepitan. Iki tapi temboke doyong, Pak, sendi. Sendi. Iki temboke doyong apa-apane? Ya waru doyong, Madin. Waru doyong. Kilo kayu nih, kayu nih, cukup utuh kabeh iki. Apa lek arane Pak Ndur soko? Heeh. Utuh, utuh semua.
mana iman jadi pemirsa ini di ya. Kamar kos ono yo mas kamar kos iso mes sepertinya aja ngerti tak kalau ngapa bahaya gedabu eh dapat dapat yang tuh yang gurih dah ampun pak amit deh pak total tinggi melengkrah kafe bisa udah kerah kafe penggerang nganu bisa biar kantor kan gendengnya nyar ke rusuk tulang rusuk oh nggak pakai tulang rusuk tok usuk terus apa reng nanti si cini gini usuk reng seng seng serial real iya po real cilik ya pak Nur ya real saya kira saman ya pak biar dari ini real saya kira saman iki lo masa sini siapa lek ran? Iya lek ran asline iki. Asline lek ran jenenge Sumiran, ya, maksudnya. Iki Sumiran mbek E. E. Kayak Sumiran G. G. E. E maksudnya apa? G maksudnya apa? Nek E itu mbek, nek G gatul. E dan G, tak kira G 4 G malam. Apa Delin TV. Wah, iki ketara iki gak subscribe iki. Sabrek to. Dan Sabgarit. Delwin TV. Yo pemirsa yo Delwin TV. Delwin TV. Dimangan-mangan kayak tak kuoten. Bacaane Mas Karisma kayak Pak yo. Bacaan Tiron paling yo. YouTube. Subscribe leran. Subscribe DL spasi Win spasi TV. Konten ini sini ini iki berjumpa dengan teman-teman ya tak vlog ya. Akhirnya semuanya ini lah semuanya persiapan itu yang di vlog ya tata kalau ini sih kan mudah sih besar madep ya gue mas ya emas gue apa ini jenis apa pak? DL DL spasi Win spasi TV G spasi G kok DL spasi JTV no. Kok ya TV kita kan JTV. DL spasi TV. Win. Win Win. W I N. Win Win spasi TV. Win. Gambarku nganu numpak motor Win. Aneh. Aneh ah. Tidak. Tidak. Nyambung wifi ini. Kabel no. Internetnya gak connect. Lepi no. Win. Kawatin iki. Tumak win lho ya. Kawatin iki. Oke, ada. Sabrek ya, sabrek ya. Sabrek. Subscribe, Mas. Oke. Sabrek. Lonceng, lonceng, lonceng. Lonceng tanda lonceng. Sabrek TV. Gajian sepil, Suzuki. Lho wis lho. Oh, wis. Sing menyepil yo, Bro. Sepili cara ngono di anu. Sepilih diterang durene diterangkan terangkan untuk subscribe nih pemirsa oleh Ran makasih oleh Ran singangkon kau singangkon apa men ya men singangkon ngulis apa gue gak ngulis kepenek ya mau kepenek kulit ibu sih mau hei Mas Nu gas yo. Duh, ini kok kopi rak ya, Lek? Pangi. Oh, aman geser nganu meja. Geser meja ini aja, Mas. Oke, yo, saya tinggal ya. Oke, oke. Yoi. Ya. Ebe, enak kok kena ini, ya. Kau njunjung meja ngewangi muter mejane diputer yo pemirsa kemarin di nganu di apa kuwi diantisipasi pakai darurat pakai plat ganjel persenenge sekarang persenenge wis
teko, saatnya kita pasang. Oh, klik. Saya tak spill nunggu. Jadi kemarin ki karena tidak ada spare part akhirnya diganjel. Darurat. Ganjel plat sama Mas Wisnu. Ini berarti mbok ketok ning anu plat. Asno. Temok plat. Yo lek untuk sementara gak apa-apa, misal lama kelamaan kan kok yang sakne AC. Yo, betul. Sakne AC. Gigi haus. Dapat AC kayak ketok yo. Bongkar pura yo kayak yo. Kita itu tembung karo cik aman. Nah, Auto VR dari Bandung tadi sudah sampai hari ini, order hari apa ke? Hari Senin, Rabu, yo, Rabu apa Kamis ya? Hari apa ya? Hari Kamis kita ya. Sudah datang. Sekarang mau pasang persneleng. Halo, Pak Wajar. Iya, mau kemana ini? Pembinasaan. Pembinasaan. Ya. Iya masuk ya, Pak. Spill. Berani berapa ini? Malah dilego. Lo ganti persneleng Pak Ajar. Londot ini. Lah, untuk sementara diganti plat. Online. Yang cepet tak ada. Akhirnya online. Lah sering protokolan gue sih gak enak adin ya. Is ada, cek ada, cuma barangnya tidak ada, Pak Wajar nggih, barangnya gak ada. Kosong Mas, oh nggih Pak. Online mawon ampun nggih online. Boleh cara awet dan permanen Mas Nu. Apa itu? Kelas. Oke Pak Wajar nggih, siap. Lancar selalu. Saya ngomong gitu. Saja. Tapi nanti lek ketika pedot senelenge juga akhirnya nganu yo. Nyopot tak AC. Repote mengono. Yo enek baiki enek buruke. Enek kelebihan enek kurangane. Pak Mat ya. Pak Mat yo tukang padu. Yo Man. Bonus. Ndak iso ditinggo apa. Pasang. Ini ori kok misalki mit ori yoan berarti orang tahu ganti terakhir Mas Nuyo, orang tahu ganti wes 4 tahun yo cek pelatih piloto pelatih udah gak ketok
Tadi tahun berapa, Pak Mat? Oh iya, 2019. Wis 4 tahun terakhir saya ganti pesenelenge ya, Tran. Yo barang dinggo, omene akeh wong, wis biasa. Jangan kaget. Halo, Lek to. Sehat yo, Lek? Sehat, sehat. Ini juragan pupuk. Juragan pupuk. Juragan pupuk Lek to. Mencet lah. Oh, masuk toh. Wih, anyar guys, pemirsa. Teleng baru nih, Bos. Senggol dong. Gak kurang lebur ak yo. Lihatin tak iki ya, Pak. Iya, gak kira sing kono. Wis halus iki lho, Pak. Ini. Dilebut tangane. Ndang ngerti bolongan iki maneman oh, gitu. Apa iya. Aku gonem. Jaga kok. Cek apik jane iki cuma gigi etok. Gigi. Wah, bisa original iki awet dhewe iki gak. Lah petang taun iki Mas buat rayo. Are ora udah. Itu Pak ya. Are siar. Siar wis terang ngono ya ngisak ngisore motor-motor ngono kuwi ya. Iya. Ori ini lo yo, aja dulu yo. Masih barangnya ori tetap sangi sore kualitasnya. Saya tor berat. Muatan juga berat yo. Tenaga nih yo, oke. Muatan barang. Si bos. Saya kenceng. Oke. Mantap Mas No. Tur apa te? Munggu piye? Oke opo. Wes, selesai Mas, jadi. Gambok jajal-jajal sih. 62. Wes jadi ya. Tes biar total yang masuk kandang. Yo iya. VR 2019 CC 300 plat H dijual 10 juta nego. Kelengkapan dokumen lengkap, STNK ada di kantor, BPKB ada di kantor DAP Semarang. Tes 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 cek cek cek. Anjir, beno beno benti kelompok nomasisnya. Cek ngeten yo. Jarene spolasine lho. Cuma spolasine engko. Butuh ganti sak opone jerone AC jarene. Dan harus pakai tracker. Trackernya ini yang punya hanya dealer-dealer resmi VR. Jadi enggak bisa dengan. Awas-awas motor, motor. Eh, kendu, guys. Kendu. Masuk kata mancing. Mancing, Pak. Kapan? Baru. Tapi angin lo untuk injil kadang cili-cili nampak. Iya tapi cocok. Baru mau bandar. Jambal jambal. Baru mau bandar. Baru. Baru. Wis ngene pemirsa, ya toh wis tak spilno. Tak buka datane tadi ya toh berapa harga persneleng, kenapa diganti? Karena memang aus persnelengnya. Terus akhirnya untuk sementara tadi diganjel plat. Mungkin jenengan jelas strategi enek diganjel plat. Tuku online, barangnya teko baru diganti. Tapi jangan lama-lama, kasihan as persnelengi ngene pemirsa ya. Oke, terima kasih saling mendoakan. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe dan komen juga bisa dan tunjukkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.